Bagi yang menonton dengan kamera, saya pakai Bepro 5 itu ya. Ini udah dari dekat jembatannya udah kena nih ya. Oke. Ini kita udah tanggung basah. Ini jalan, Pak. Nah, lah. Tanggung basah kita kan. Nanti kita mandi aja tuh di rumah. Wih, dalam juga nih rupanya nih ya. Ini. Jadi jangan tanggung kita ini. Ini. Coba lihat nih. Oke. Nih, hidup enggak nih? Kamera ini agak miring dikit. Kita dulu kita perbaiki GoPro 5. Dalam juga nih, ini rumah masyarakat nih ya. Aduh, kasihan sekali ini. Nah, ini batas drone kita nih. Jadi drone kita jangan sampai basah nih. Nah, kalau udah lewat batas drone kita kembali nih. Ya. Wah, ini. Oke. Ini. Waduh. Basah nih. Ya, kalau basah udah basah deh, ya. Nih. Oke. Ini rumah kan ya. Kita cek lagi sebelah sana ya. Oke. Wah, itu lihat ibu-ibu tuh ngungsi. Duh. Pengen beser lagi nih. Tua-tua beser. Iya, memang itulah risikonya. Udah tua-tua gini kena air kan. Ingin cepat-cepat lompat dia. Kalau tidur lagi sport dengan istri juga gitu juga ya, kadang-kadang ya. Tapi harus olahraga dulu nih. Wah, ini salah satu olahraga nih supaya nggak nyemprot duluan. Itulah kira-kira kan. Kita sambil melucu nih. Nah, kalau dalam hadis itu kan nggak boleh kita nyemprot duluan. Hah? Nah, ini kita bawa ke kaji agama, kita bawa juga dikit-dikit. Nah, soalnya kita bukan buya beneran. Oke, nah ini yang deras nih di sini. Kemarin waktu kita lewat belum ada. Kan udah saya bilang. Ini saya kalau tidak salah saya ngedron tanggal 10 ya. Tanggal 10 Januari saya ngedron di sini belum seperti ini. Cuma wilayah sana. Tapi apa namanya? Nah, sekarang sudah seperti ini ya. Itu. Jadi